Okay guys, assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Hari ni segak tak segak tak? Kalau tak segak pun tak apalah. Janji banyak duit. Hari ni saya nak pergi jauh sikit. Kita akan ke KL . Saya ni hulu Selangor, berdekatan je dengan Perak. Jadinya nak ke KL tu agak jauh lah. So kita nak ke KL. Saya nak keluar ke Aquaria sebenarnya. Tapi pagi-pagi ni kita nak menyimpang dulu. Kita pergi ke Pasar Pudu guys. Kita nak grab tengok apa ikan yang ada kat sana. Katanya kalau pergi awal pagi. Cik awal pagi sekarang pun pukul 8 dah. Tengoklah macam mana. Kalau awal-awal tu orang kata banyak ikan cantik-cantik. Banyak ikan padu-padu. Harga murah. So jom kita pergi. Okay guys, so sekarang ni kalau korang tengok saya bawa agak perlahan. Kita dekat kawasan perumahan. Sebelum kita bertolak ke KL, kita ambil dululah Nukis. Jadi saya plan untuk pergi bersama dengan Nukis . So kita lagi ambil dia dulu, baru kita terus shoot pergi KL. Sebenarnya nak tunggu KLCC tu buka. Si Aquaria tu kan, Aquaria tu buka tu, pergi Pasar Pudu dulu. Ada ikan cantik, kita grab lah guys. Kalau tak ada, tak adalah kita beli gitu. So tu lah rumah dia. Jom. Wush, tengok rumah dia guys. Majlis daerah tengah repair longkang. Apa, gila-gila lah. Longkang baru. Kawan sikit. Kuat sangat pula. Tunggulah sekejap. Hello Nukis, good morning. Good morning. Tengok dia bawa buku dengan pensel warna guys. Nak keluar ke nak kerja? Nak sekolah. Sekejap. Okay guys, kita dah sampai dah. Ni dia. Hiraukan cermin yang kotor ni . So ni dia guys, kita dah sampai ke Pasar Pudu. Jadi korang nampak tak? Ni dia Pasar Pudu. Tapi saya tak pastilah kenapa ujung ni kedai bunga. Bukan dulu kedai ikan ke? Ni kedai dulu banyak double tail guys. Sekarang dah jadi kedai bunga dah. Tak tahulah apa jadi kat Pasar Pudu ni kan. Ada lagi ke ikan? Saya dah lama gila tak datang. Kat situ nampaklah hiasan akuarium. Lepas tu ada burung. Dekat situ tu macam daun ketapang je kan. Kejap lagi kita tengok. Okay guys, so jom. Okay kan, kedai double tail tu masih ada. Kedai bunga ni memang ada agaknya hari tu. So jom, tengok tu guys. Cana. Pokok air. Saya excited nak pergi kedai ni guys. So jomlah kita masuk dulu. Macam-macam ada. Nampak filter pun sampai 3 box. Akuarium bersepah. Kita nak tengok ikan guys. Tu bergantung-gantung. Jom. Okay guys, disebabkan persekitaran di sekitar Pasar Pudu terlalu bising, bunyi horn, bunyi enjin dan sebagainya, jadi saya ambil pendekatan untuk voice over sahaja disebabkan banyak benda yang saya nak ceritakan di atas perubahan yang berlaku dekat Pasar Pudu selepas kita bebas ni. Jadinya dekat sini saya nak tunjukkan dekat korang untuk cana sangat-sangat banyak ada terjual di Pasar Pudu. Macam-macam jenis ada guys. Ikan cana ni, andrau lah, limbata lah, dan harga sangat-sangat berpatutan. Ada yang RM30, andrau RM85, sangat-sangat berpatutan dan sangat-sangat murah lah. Cumanya dari segi serve-nya, dia letakkan di dalam balang kuih, agak susah sikit kita nak tengok. Okay, untuk kedai yang saya pergi ni, kedai ni dulu saya datang penuh dengan DTHM. DTHM yang sangat cantik-cantik yang korang ada tengok dekat video saya sebelum ni, yang saya pergi bersama dengan Nukis dan juga Ashraf Azmil. Tapi sekarang dah tak ada dah guys. Sekarang ni dia punya kedai dipenuhi dengan HMPK dan juga Half Moon. Ada sikit je Crown Tail. Bagi saya ikan dia harga boleh tahan lah dalam RM20, ada yang RM15. Kalau by colour tu adalah RM10 dan sebagainya. RM12 untuk macam ni kan, Com Tail, Crown Tail. Jadinya untuk saya tak berapa berkenan lah. Jadinya ada banyak ikan. Cumanya dia tak galakkan untuk masuk ke bahagian dalam. Jadi dia padatkan bahagian luar. Dia letak dekat bahagian luar. Jadinya bagi saya agak kurang lah berbanding dengan sebelum ni. Di mana dia bagi masuk dalam dan ikan laga dulu jauh lebih banyak.
lagi-lagi jenis DTHM yang sangat-sangat murah dan sangat-sangat cantik. Bila saya tanya dekat akak tu, dekat dia kata DTHM tak ada lah, dia kata DTHM sudah habis. Double tail sudah habis, dia kata. Jadinya tak ada rezeki saya lah. Sebab saya memang niat nak cari DTHM lagi guys. Sebab DTHM dia sangat-sangat cantik lah. Kali terakhir saya datang ke Pasar Pudu, korang tengok sendiri lah, dia punya HMPK Candy memang cantik guys. So saya ambil pendekatan, kita pergi ke kedai di hadapannya, okay? Jadi kedai kat depan ni, dia dekat dengan sebelah jalan besar je yang ada daun ketapang ni. Kedai ni guys saya cakap memang best. Kenapa best? Sebab beta dia sangat-sangat murah. Boleh kata seluruh lorong tu, lorong yang jual ikan ni, Pasar Pudu ni, saya kata inilah yang paling murah dan grade-nya paling cantik. Kau tengok ikan apa yang saya pegang tu guys, cantik guys. Tapi disebabkan kita memburu ikan laga, so kita akan tengok beta dia lah. Kita akan kurang sikit tengok ikan-ikan lain yang ada di kedai dia. Okay guys, seperti mana korang boleh tengok, ikan laga dia tulis je koi, tapi kat dalam tu macam-macam jenis ada guys. Kat situ tulis red dragon, tapi ada jenis lain juga. Cumanya dari segi labeling tak berapa tepat, tak berapa betul. Tu dia tulis 3 color, RM13. Nampak red dragon dekat bahagian atas. Dekat atas tu dia tulis fancy. Jadinya tak berapa tepat lah. Tapi bagi saya kedai ni paling cantik lah ikan-ikan yang ada. Lagi-lagi red dragon, saya agak berkenan lah. Tapi jenis-jenis lain pun cantik guys. Macam half moon koi, half moon fancy. Lepas tu dia punya dumbo sangat-sangat cantik. Dan apa yang saya perasan, kebanyakan kedai sekarang ni setting air untuk beta, airnya warna hijau. Saya rasa mungkin diletakkan S1 untuk orang kata maintain dia punya temperature lah, tahan suhu. So guys, ini kedai sebelah dia. Kedai sebelah dia lagi murah, cuma grade dia di mata saya agak sedikit kurang lah. Ikan yang betul-betul selo, yang bicolor, yang ekornya tidak sekata. Ada yang macam caudalnya HMPK, tapi anal dorsal dia panjang, labuh macam HM. Lepas tu kalau ada pencipta guppy pun boleh datang guys. Guppy dia banyak sangat. Saya pun tak tahu macam mana nak menyauk kalau nak beli ni. Dan harga pun sangat-sangat berpatutan. Korang tengok padat, satu ekor RM1.50 je. Beli 10, free 2. Korang bayangkan memang berbaloi lah. Tapi padat betul kan? Macam manalah dia buat tu. Okay guys, so kita teruskan pemburuan ikan laga kita di kedai sebelah. Jadi guys, kedai ni setiap kali saya datang dulu memang padat dengan orang, penuh dengan orang, sibuk duk menyauk ikan laga betina. Sebab apa guys? Sebab kedai ni, di hadapan kedai dia letakkan satu akuarium besar yang dipenuhi dengan ikan laga betina. Jadi memang orang duk sibuk, busy betul menyauk. Macam saya dulu pun sauk seko-seko, yang ni cantik, yang ni macam cantik. Tahu-tahu dah 10 ekor betina, tahu-tahu dah 12 ekor betina. Tapi guys, pada saya agak padat sangat dan banyak yang ekornya koyak-koyak. Kena pandai pilih lah. Dari segi ikan laga jantan pula, kebanyakannya tidak aktif dan tak flash sangat. Tapi mungkinlah berbaloi dengan harganya. Kita kalau pergi kedai ikan ni, kalau banyak sangat pilihan, memang kena hati-hati dalam memilih supaya kita dapat pilih yang terbaik. So guys, kedai seterusnya ni memang penuh dengan ikan laga betina. Korang tengok ikan laga betina RM15 guys. Cuma tak full block lah. Yang ini RM6. Betina dumbo semuanya, dumbo half moon kalau tak silap saya, sebab dia punya finish agak besar. Yang saya tunjuk ni bukan ikan laga lah. Yang ni ikan laga betina juga, dan di belakang tu pun ikan laga betina guys. Macam-macam harga dia, ada RM4, ada RM6, ada RM15. Memang banyak guys ikan laga betina dia. So yang kat sini tergantung ni adalah ikan laga jantan. Macam-macam colour guys, ada merah, ada fancy, ada candy, ada bicolor. Harganya kebanyakan memang RM8 sahajalah untuk kedai yang ini. Seterusnya guys, kedai ni agak special sikit. Kenapa saya kata special? Sebab korang tengok jap kita tengok dulu arwana ni guys. Harga RM48, masih kecil dan cantik guys. So berbalik kepada apa yang menariknya, dia serve dan dia tunjukkan ikan-ikan laga dia dalam akuarium kaca geng. Dia susun memang nampak macam premium sikit lah.
Ah, nampak ikan-ikan dia. Jadi kebanyakannya yang dia serve, yang dia sajikan dekat depan kedai dia ni, yang dalam akuarium kaca ni kebanyakannya adalah HMPK dan juga Dumbo HMPK. Okay guys, HMPK dia tak berapa menarik. Tapi Dumbo HMPK dia memang buat saya terpegun guys. So, yang di bahagian atas ni adalah Dumbo HM. Dan di bahagian bawah dia ada Dumbo HMPK, memang cantik. Dumbo HM ni pun boleh tahan kalau korang tengok dari segi saiz telinga kan. Korang tengok saiz telinga untuk yang ni guys, MG Dumbo HMPK. Sangat-sangat besar, cuma ada sedikit koyak saja tapi boleh dirawat. Sangat-sangat cantik guys, dan harga dia lebih kurang RM25 untuk seekor. Korang tengok, bukan seekor atau telinga besar, boleh kata majoriti telinga besar dan cantik. Jadi bila lepas tengok semua, saya pun memilihlah apa yang saya nak beli, dan pilihan saya adalah Half Moon Red Dragon sebab dalam banyak-banyak yang saya tengok, yang paling berbaloi dengan harga, yang saya rasa spek dari segi form and finish dan color paling agak kurang salah lah. Walaupun ikan kat situ banyak yang biasa-biasa, saya ambil Red Dragon. Jadi sekarang ni saya tengah tengok Chana pula. Tadi terlalu ramai orang, saya tak dapat tunjuk dengan jelas. Yang ini kita dapat tunjuk lah. Yang RM30 ni Limbata guys . Agak cantik. Limbata ke ni? Macam bukan je. Takkan RM30 kan? Setahu saya yang murah-murah ni dapatlah Limbata jenis lain mahal guys. Contohnya yang ni kan, Andrau ni. Korang tengok lah, daun aja penuh. Saya tak nampak ikannya . Ada di bahagian bawah tu. Jadi Andrau dia pun agak murah juga guys. Mungkin disebabkan saiz kan. Dan satu lagi, dia orang ni peniaga-peniaga kedai ni, dia orang ambil borong. Jadi mungkin dari segi harga tu, dia tak grading pun ikan tersebut. Ni contoh ikan dia. Berenang. Cuma pada saya agak sempit lah untuk ikan ni. Kita tak boleh nak buat macam ni pada saya lah. Pasalnya dia agak sempit dan susah untuk kita pilih sebenarnya. Lagi-lagi lah dia letakkan daun ketapang penuh-penuh macam tu. Mungkin Chana ni sesuai kalau kita letak dalam akuarium juga kot. Dan letak separator pembahagi. Okay guys, agak panas . Tapi okay lah, kiranya tak terlalu sesak, tak terlalu padat. Macam yang korang boleh nampak pun nampak tak ramai sangat orang. Cumanya dari segi ikan tu guys, ikan tu tak terlalu banyak lah untuk beta. Kurang daripada yang saya datang sebelum ni. Tapi berita baiknya, Chana dah mula banyak dekat Pasar Pudu. Cumanya mungkin dari segi dia punya servis, dia serve, dia letak dalam balang macam tu kan, jadi kurang nampak, tak jelas. Yelah sebab nama pun pasar kan, jadi dia tak boleh lah nak buat akuarium sebiji-sebiji. Tapi ada satu kedai kat ujung tadi tu, Dumbo dia dekat akuarium kaca sebiji-sebiji-sebiji. Memang nice lah, memang terbaik. Telinga pun besar sangat-sangat. Cumanya harga dia RM25. Kita pergi Pasar Pudu ni, saya lah, kalau saya cari beta, memang cari yang murah-murah. So saya dah beli dah satu ekor. Kita beli ni guys. Kita beli HMPK Red Dragon. Half Moon Red Dragon. Tapi itulah, saya tengok dia macam struggle sikit nak bernafas tu. Tengok pipi dia. Macam tu. So tengoklah macam mana nanti. Sebabnya dekat rumah tu terlalu banyak HMPK Red Dragon. So kita ambil seekor HM Red Dragon. Tengok nice ke tak nice. Nanti kita akan review lah HM Red Dragon ni. Kita nak tengok macam mana dia punya form finish, macam mana colour dia, ada leaking ke tak ada leaking. Sebab ini sangat-sangat murah guys, harganya cuma RM13 sahaja. So sekarang ni kita dah berpeluh-peluh, settle lah Nukis. Sekarang kita nak pergi mana? Aquaria. So tak cukup kita nak review ikan dekat Pasar Pudu, jom kita tengok ikan laut pula guys. Okay guys, so kita dah parking dah dekat KLCC. Kita nak pergi tengok duyung, boleh? Boleh. Ini duyung yang pertama tiba.
So jom kita pergi tengok. Sebelum tu kita kena rekod dulu kat mana kita parking, kang sesat. So jom kita masuk dalam. And korang jom layan ikan-ikan yang ada di akuaria. Jom.
apa penat tengok ikan, tengok jerung merah. Terus makan guys. Lapar ke? Lapar. Nasi lemak apa ni kuning ni? Kunyit. Makan. Okay guys, nampaknya sekadar itu saja untuk video pada kali ini. Harapnya korang dapatlah cuci mata untuk ikan di Pasar Pudu, plus ikan-ikan yang susah kita nak nampak yang ada di Aquaria KLCC. Okay guys, so kalau korang nak keluar, boleh keluar. Macam saya, pastikan dah ambil 2 suntikan dos vaksin, cukup 14 hari, dan pastikan pakai pelitup muka. Jaga SOP guys. So nampak ni nukis ni, jaga SOP. Dah buka dah mas. Tak ikut SOP. Okay guys, so don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.